Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, merespon soal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengajukan diri sebagai amicus curiae, atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil pemilihan umum Presiden 2024. Sikap Megawati itu dinilai menjadi tanda bahwa tanah air memang tak baik-baik saja akibat perkara pemilu 2024. Anies menilai, saat ini nasib demokrasi di Indonesia seperti ada di persimpangan jalan. Apakah Indonesia akan kembali ke masa Orde Lama ketika sebuah kontestasi elektoral sudah diatur, atau sebaliknya, bakal meneruskan amanat reformasi? Anies mengatakan, Megawati merupakan salah satu sosok yang turut memperjuangkan demokrasi sejak pemerintahan Orde Lama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.